Assalamualaikum sahabat Familio. Kali ini aku mau bikin tutorial buat kalian semuanya. Aku mau bikin dekorasi untuk tambahan lampion, ada kipas anginnya gitu di ruangan musola. Jadi waktu kita tadarus, waktu kita itu gak khawatir kepanasan. Nah, aku udah bikin sebenarnya. Ini dekorasi aku sebenarnya, tapi aku masih belum sempat nih mau ngerehapin ke menjadi dekorasi yang luar biasa. Yang maksudnya yang lebih bagus ya. Ini nah, ini aku bikin ini karena ada sisa dari ini kan kipas dari CPU ya. CPU komputer yang enggak terpakai kipasnya aku ambil dan aku bikin. Ini sebenarnya karya dari anakku dan suamiku. Jadi ini adalah kipas angin waktu kita kalau ada di musola gitu. Dan lumayan sih anginnya dingin, tapi aku mau bikin yang lebih estetik sih dari ini karena buatan dari anakku. Jadi aku mau mendesain dia lebih estetik. Dan teman-teman kalau mau tahu caranya bikin kipas angin, nanti ada di sini ya. Jadi kalian tinggal klik aja di playlistnya Familio DW, di situ nanti ada tutorial bikin kipas angin. Tapi kalau aku nih pakainya pakai ini, pakai listrik. Kalau yang di tutorial itu aku mau pakai baterai. Jadi aku bikin kipasnya sendiri, aku beli dinamonya. Jadi tinggal pasang-pasang aja. Jadi itu sebenarnya proyek homeschoolingan aku. Jadi seperti apa sih kipas angin buatan aku itu? Nah, ayo kita bikin bersama-sama ya sahabat Familio. Oke sahabat Familio, kali ini kita nyopotin dulu ya kipas anginnya dari tempat yang lalu. Lalu nanti akan kita pasang di tempat yang baru. Nah, seperti apa? Jangan lupa saksikan terus Familio DW. Dan sekarang aku lagi nemu ini. Ini berkarat. Ini posisinya ada di tanaman-tanaman. Aku mau bikin dekorasi tanaman sebenarnya. Tapi ya udah deh, kita nanti sambungin, masukin di nah, di kipas anginnya. Ini kipas anginnya udah aku copotin sahabat Familio. Lanjut aja yuk, kita nanti akan nempelin di sini. Ini di sini dan ini di sini. Oke, jadi biar kita nggak kepanasan saat kita tadarusan atau melakukan ibadah di sholat malam atau qiyamul lail atau istiqaf di rumah ya. Oke, sahabat Familio, lanjut aja yuk. Karena penampakannya buluk, mari kita cat dulu. Oke, selesai dicat, penampakannya jadi lebih cantik kan. Aku jadi pilih warnanya gold karena aku memang mengangkat tema kilo Ramadan. Nah, penampakannya seperti ini. Yuk kita siap-siap untuk bikin shadow boxnya. Aku siapin semua alatnya, termasuk lem tembak, ada juga sedotan,
untuk memberi kesan agak tiga dimensi gitu. Terus ada juga gunting sama kertas kerlip ya, aku ngomong apa ya, kertas apa ya, ya kertas kerlip-kerlip lah gitu ya, sejenis kertas Ariston. Nah ini aku potongin dulu sesuai dengan ukurannya. Jadi aku bikinnya nanti ada 3 lapis. Aku pilih yang di sebelah kanan dan sebelah kirinya kipas. Yang belakang aku biarin kosong aja. Oke, lalu kita sekarang mau gambar pola masjidnya ya. Jadi karena ada 3 lapis, aku gambar pola masjid yang nomor 1 yang ada di depan. Lalu nanti aku gambar lagi pola masjid yang kedua, ada di nomor 2 dan 3 ada di nomor 3. Jadi itu seperti kayak numpuk gitu ya, kayak di 3 dimensi sahabat Pamilio. Jadi ini lucu sahabat Pamilio. Dulu waktu aku masih kecil, aku sering lihat nih papaku lagi ngedesain masjidnya di daerah-daerah gitu. Dan sekarang aku bikin masjid, bikin gambar masjid gitu. Jadi udah gak canggung lagi karena di otakku itu sudah ada filenya. Jadi tinggal cari aja kayak perpustakaan gitu. Kalau udah digambar semua nih, baru kita pakai cutter ya, kita potongin. Jadi kita sisain, kita potongin backgroundnya, jadi kita sisain untuk gambar masjidnya aja sama awan-awannya aja sahabat Familio. Pakai cutter yang ujungnya tajam supaya kertasnya nggak gampang sobek. Jadi mudah untuk membentuk juga, memotong bentuk awan itu kan agak susah ya, karena melengkung-melengkung juga membentuk masjid itu juga agak susah melengkung-melengkung. Jadi sahabat Familio bisa pakai cutter yang agak tajam ujungnya. Ya ini agak-agak sulit-sulit, gampang sih kalau teman-teman sahabat Familio. Sebenarnya sih aku buat konten itu sehari jadi besok upload, sehari jadi besok upload, karena memang menurutku sih ya, menurutku itu mudah. Aku ambil sampel-sampel yang mudah dan aku cari-cari bahan di rumah itu yang sedapatnya aja, yang sisa-sisa. Sekiranya tidak terlalu banyak budget tapi dekorasi tetap oke. Kalau mau pasang, sebenarnya shadow box ini kan cuman box gitu, terus ada lampunya, lampionnya. Nah karena aku punya kipas angin yang harus aku desaini supaya lebih bagus lagi ya, kalau dilihat itu lebih cakep lah. Jadi kan kita kemarin udah pakai lentera-lenteraan nih. Nah gimana kalau kita bikin yang mix gitu? Nah itu ide aku. Jadi aku mau pasang ke situ. Ya lumayan rumit sih sahabat Familio. Ini aku karena kan ini kan sebenarnya bukan box ya, tapi aku cuman tempel-tempel aja gitu.
Nah, udah aku hilangin satu persatu gambarnya, udah aku hilangin backgroundnya, jadinya seperti ini sahabat Familio. Dan nanti supaya jadi efeknya agak 3 dimensi, kita kasih jarak dengan cara pakai sedotan. Kebetulan sedotan di rumahku tuh banyak banget karena dulunya aku itu penjual puding sahabat Familio. Puding sedot ya. Jadi aku beli banyak, namun memang karena permintaannya kurang, jadi sedotannya masih banyak di rumah. Jadi sayang kan? Ya, untungnya masih bisa digunakan. Jadi makanya kalau punya sesuatu di rumah jangan keburu dibuang. Itu masih bisa punya manfaat untuk menjadi dekorasi yang lain. Nah, kalau kayak gini kan terlihat ya sahabat Familio. Nanti aku mau tutup dengan kertas karkil. Supaya lebih bagus lagi, aku tambahin di belakang gambarnya, aku tutup sama kertas karkir. Jadi kertas ini bisa membuat cahaya yang di dalamnya itu lebih terbias gitu ya, lebih menyebar gitu maksudnya. Jadi itu sahabat Familio, terus nanti ditutup, jangan lupa ditutup juga sama kardus. Oke, sahabat Familio, ini adalah di prosesi terakhir. Lalu kan semua udah jadi, tinggal nempel aja ke rangka besinya. Dan jangan lupa sahabat Familio, diceki-ceki dulu, takutnya ada kabel yang masih terbuka sambungan kabelnya. Karena kan kita langsung nyala ke listriknya, kipas anginnya langsung nyolok ke listriknya. Jadi pastikan aman dulu buat anak-anak. Oke, sahabat Familio, thank you banget yang udah sering nonton Familio DW. Besok kita bikin dekorasi lagi. See you di video berikutnya. Bye. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.